Jadi ini adalah Chinese New Year vlog. Lagi. Ya langsung kita buka-bukain amplop ini karena pasti kan penasaran nih. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi ini adalah Chinese New Year vlog. Bener gak sih? Jadi Chinese New Year ini tuh masih tanggal 31, tapi udah jam 9 malam. Acara hari ini sebenarnya gak ada, cuma makan-makan keluarga aja. Mungkin sedikit membosankan, jadi gak dikontenin. Tapi aku tadi bantuin papa, aku bungkusin angpau. Bungkusnya bagus gak sih? Ini kita mau masang kembang api. Jadi sebenarnya kembang api jam 12 malam, cuma mamaku karena dari tadi 11 udah pada nembakin, dia kayak termotivasi untuk membakar sekarang gitu kan. Seperti merasa tersaingi gitu kan, berjiwa tarung ting. Nah, jadi sekarang kita mau tembak kembang api yang kecil dulu. Terus nanti bakal ada saudara-saudara aku yang lain, tapi cuma di luar aja. So, yeah, ini kita lagi mau nonton. Gak tau terjadi apa enggak. Kalau enggak, pokoknya kalian ikutin aku, mungkin nanti sekitar jam 12 itu bakal lama banget nembak maafinya, karena menandakan kayak selamat tahun baru gitu kan sebagai orang Chinese. Dan besok pagi kita bakal kyonggi buat bagi-bagi angpau. So ya, yeah. Karena meledakin petasannya masih jam 12. Jadi mau ini guys, Adeline lagi malas ngomong, lihat. Apa sih? Dia yang mencet, dia yang kaget. Marman. Adeline tunggu mami. Apa itu? Sudah. Yang itu pakai apa? Ini enggak. Cicit. Dikasih banyak malah nyerang. Dalam nama Yesus, besok ini hasil negatif dan kami semua terkena dengan COVID-19. Amin. Jadi ini mau pembukaan ya? Belum. Saya aja takut. Sekarang jam berapa sekarang? Masih 10:30 ya guys? 8 shot bagus. Yay. Weh, sini Lin. Kat sini. Ini 3, Bro. Nempel. Suruh ambil ini ya, dah. Iya. Guys, ini kurang 1 menit lagi. I'm so excited. Sekarang jam berapa? Oke. Okay. I'm ready. Loh, udah ada. Udah habis. 2. 2 1, yay. Belum ya? Sudah.
kan sudah selesai kita main kembang apinya. Eh, itu mau gue ambil lagi. Enggak, sekarang udah jam 09.19. Thank you guys. So, habis ini aku mau langsung istirahat. See you tomorrow. Kita Chinese New Year pagi, aku juga langsung nyalon pagi jam 8. So excited guys. Papa isi tomorrow, aku excited dapat merah-merah. Besok kita ngitung juga ya dapat berapa. Jadi guys, sekarang kita udah siang. Jadi sekarang kita mau turun, mau kiam-kiam juga sama Mi Papi dan yang lain-lain. So langsung kita turun. Aku bawa iPhone. Kiam-kiam. Papi. Hah? Mau ngasih ngampok kami Papi? Balik aku ngasih ngampok sama Mami Papi. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa. 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 Bang bilang ya, saya simpan. Ini yang kemarin aku request guys. Itu kurang masalah. Ada stikernya. Ada stikernya. Fitris, main asyong. Sebentar, nanti. Sabar dong, sabar. Udah gak sabar nih. Sabar. Dia loh, bawa ampun pengen deh, coba sih. Semua tercapai, semua yang diinginkan. Makasih. Banyak, gue kasih 3. Eh, 3. Ada namanya. Ada namanya, tapi bukan Beko, bisa ada. Soalnya dia pegang ampun. Minta lagi. Banyak kok ini. Oh, Catherine ngasih juga? Enggak. Kasih ampau sedikit. Hah? Duit aku? Makasih Beko. Salim dulu. Makasih Beko. Dapat ampau dari Beko. Aduh, betapa ini. Jadi guys, sekarang aku mau kiamin ke mak sama ngkong aku. Jadi ya, ini tradisi yang kita lakukan setiap tahun. Jadi anak yang belum menikah juga gak boleh kasih angpau. Ya itu lah intinya, pokoknya harus nikah dulu, kalau enggak gak boleh. Ada siapa? Oke, ya sudah. Oke, Kyohi, Kyohi, Papa. Mama. Mama Kyohi, Kyohi, Papa. Kyohi, Papa umur panjang, Mama umur panjang. Tahun depan kita duduk di sini baik-baik lagi. Semua saya hanya terima kasih anak-anak. Bisa-bisa kita umum panjang, kita juga harus senang. Misalnya anak-anak cucu, bisa lihat selama minta-minta. Kau dengan mama sudah tua. Mudah-mudah kau dengan mama bisa panjang umum dan sehat. Sekarang kau dengan mama bisa ada. Kau hati senang dengan mama dengan semua hati senang bergembira. Ya, anak cucu semua ada. Ya. Saya doakan. Papi bangun di dalam nama Yesus, Papa dan Mama sehat-sehat. Tahun depan, Mama tahun depan duduk di sini deh. Kita lagi baik-baik, kita rame, Mama ya. Masa kita yongki-yongki lagi, yongki pasai. Semua Bapak umur panjang, sehat-sehat. Supaya bisa lihat cucu-cucu, Papa dan Mama bisa lihat ajarin kawin, ya.
Sekarang sudah 88. Oh, Bapak bisa umur 95. Tuhan bilang Bapak bisa umur 95 tahun. Oh, jadi gila. Ya. Bisa ada. Ya, ya, harus ada, harus. Ya, Bapak. Bapak umur panjang sih, saya kasih Adeline ampau dulu, Bapak. Terima kasih. Aduh, kamu lebih tinggi bagaimana, Seth? Mana dia? Ya, ampau lebih besar, tapi ampau kecil. Lagi? Oh iya, Adeline punya kejam. Udah. Ini curang ya, curang. Itu cara mom tidak fokuskan mom tapi di saat dia sibuk membagi ampau, saya minta lagi. Guys, aku sekarang mau makan. Makan-makan guys, semua udah pada di meja makan, jadi langsung makan. Ini lauknya ada apa aja, Lin? Lauknya ada mie, ada sapo tahu seafood, ada nasi goreng, ada sup jagung piting, ada babi, ada sapo babi kayaknya, ada udang, ada ayam, sama ada tempe, tripang loh, bahasa Indonesia susah banget. Lengkap. Sorry kan lagi imlek jadi porsi kulit. Anda lupa. Harus makan banyak soalnya imleknya kok. Bisa aja. Padahal karena saya udah selama ini diet. Makan, mari makan. Karena udah jam 11, setengah 11. Jadi ya, langsung kita buka-bukain angpau ini karena pasti kan penasaran nih. Jadi guys, aku mau bukain satu persatu angpaunya. Jadi ya, langsung kita buka. Jadi yang penting kita hitungin 500, berapa sih? 2.000 pertama. Lutfi bantu totalin ya. Ini 500 juga. Bentar. Ini tadi siapa ya? Lupa. Ini kayaknya tadi. Ini aku tahu. 300. Ini. Rp500.000. Biar aku gak lupa gitu loh dari siapa. 800. Oh, gak tau ini dari siapa sih. Rp150. Rp300. Terus selanjutnya saya nggak ingat semua ya. 500
200. Mas ya, aku gak pernah bisa buka ini dengan baik, jadi aku minta maaf sekali lagi. Pas nyobek, uangnya sobek. 200. Ada tulisannya, aku senang nih yang ngasih angpau gini ada tulisannya, bahagia aku. Berapa? 2 juta. Ini ada namanya nih, gue suka nih. Suka gue yang ada namanya. Gak usah ingat-ingat. 200. Aku mau berterima kasih banget buat kalian udah ngasih aku angpau karena nambahin uang jajan gue, asik. Unik loh. Ini apa ya? Beneran aku lupa. Dari mana? Dan kong. Dari sejuta. Udah gak sih? Tebak berapa? Papi ya? Iya. Berapa? Waduh. 5? Enggak. Tapi kok enggak? Sisanya kan transfer. Segepok ya pokoknya. Enggak, 3. Wah, ini paling gede. Wah. Wow. Ini apa enggak? Hah? Ini sekta apa enggak sih? Ini data dari mana lagi? 15 sampai 80. Jatuhnya gue ngitung ya? Coba kasih liat duitnya. 75 ribu. Gimana sih ngeliatnya? Berapa disini? Iya, 7. Berapa jadinya? 70. 74. 75 ribu dikali 70 dulu. Dikali 70 dulu. Sampai 5 jutaan. Wow. Berarti berapa? 2, 4, 6, 8, 10. 11 juta. 10 juta. Itu bukan sejuta ya? 2, 4, 6. Sementara ini masih 16 juta nih ya. Ini sama duit 75 ribu tadi 16 juta. Mantap. Ada yang ini ya? Ini sekitar 28 juta. Bener tebakan aku. Wow, ini dia uang Imlek hari ini tahun 2022. Thank you guys, makasih. Semoga Imlek ini juga membawa berkah buat kita semua. Doa yang terbaik juga buat kalian. Thank you guys for watching. Ini tradisi aku di Imlek yang setiap tahun kalian tonton. Semoga kalian suka. Pokoknya semoga bisa menjadi wawasan baru juga buat kalian. Kalian yang mungkin masalah Imlek tuh kayak gimana. So, thank you guys for watching. Don't forget to like, share, comment, subscribe to this video. Bye-bye guys, love you.